Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari Sabtu, waktunya Miss Neng Dokter buat update. Setelah bergumam untuk beberapa saat, Junji pun setuju untuk berduel dengan Wang Qiang. Tentu saja hal ini membuat Wang Qiang bahagia sekali. Dia pun memberikan kesempatan Junji untuk bergerak lebih dulu. Namun Junji membalas, bila dia bergerak lebih dulu, sudah dapat dipastikan kalau Wang Qiang tidak akan mampu membuat gerakan lagi. Untuk itu, Junji memberikan Wang Qiang waktu untuk mengalahkannya dengan 3 buah gerakan. Wang Qiang pun rada kesal karena dia sudah diremehkan. Secara Wang Qiang ini sudah berlatih teknik permurnian tingkat 3 milik Sekte Tianwu. Pukulan pertama dilancarkan oleh Wang Qiang, namun Junji berhasil menghindarinya. Junji pun mengejek karena Wang Qiang ini sangat lamban sekali. Hal ini membuat murid-murid yang lainnya cukup kagum dengan kecepatan yang dimiliki oleh Junji dalam menghindari serangan Wang Qiang. Karena tahu di Junji memiliki kekuatan lebih, Wang Qiang pun akhirnya ingin menghadapi Junji secara langsung. Junji pun setuju. Wang Qiang lantas memberikan sebuah pukulan yang sangat luar biasa besarnya. Hal ini membuat murid yang lain takut karena hal itu akan membuat Junji terluka. Mereka pasti akan dimarahi oleh para tetua bila bunga sekte terluka. Wang Qiang pun memerintahkan Junji agar dia menghindar, sebab setelah pukulan ini dilancarkan, Wang Qiang tidak akan mampu lagi untuk menghentikannya. Dengan santai, Junji menganggap kalau itu semua hanyalah sebuah pukulan. Sebuah benturan yang amat dahsyat terjadi hingga membuat angin berembus kencang. Hal ini membuat murid-murid Sekte Tianwu khawatir. Setelah asap menghilang, terlihat bagaimana tanahnya hancur berantakan. Selain itu, terlihat pula bagaimana pukulan Junji ditahan. Pukulan Wang Qiang ditahan oleh Junji. Terdengar pula bunyi keretak, seperti hati kalian yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Terlihat pula bagaimana Wang Qiang memegangi tangan kirinya. Bagaimanakah nasib Wang Qiang setelah beradu pukulan dengan Junji? Ya udah, saksikan saja di video berikut ini. Yeah.
Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. From the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something you can never run. So fight and fight. Yeah.
Thank you.